Kebetulan nih lagi ada pengerjaan nih mobil Leo. Mobil Leo 2017. Sepertinya seperti ini nih, ganti kampas rem nih sama oli. Siap, tenang. Ini mekanik-mekaniknya nih. Hari ini kita ada di bengkel Bapak Nurdin ya. Jadi kita review aja untuk apa bengkelnya ini seperti apa ya. Di sini ada lagi mengerjakan mobil Leo. Jadi ini mobil Leo ini dia lagi servis, katanya transmisi manualnya ini susah oper giginya gitu, agak sedikit susah oper giginya, makanya lagi dibawa kemari. Terus sama ganti kampas rem. Ini mobil baru datang hari ini sepertinya nih. Ya, untuk pengerjaan kemungkinan bisa 2 hari lah. Kesini aja kok, gampang. Tempatnya, lokasinya ada di Depok. Depok Kelapa 2 belakang rumah Moka apa? Asrama Brimob. Raka. Ini pengerjaan berapa hari nih, Pak Nurdin? Oh, ini sebentar aja ini, Mas. Yang ini? Iya. Berapa sehari? Sehari. Oh, sehari kelar ini kata mekaniknya. Ya, jadi kalau yang butuh montir mekanik atau mau servis mobil, nah, style ininya dulu aja. Nanti mau mobil bisa. Eropa, Jepang, Cina, dibawa ke sini aja. Ya, di sini bisa. Apapun bisa. Kemarin dia ada mobil Ford turun mesin, tapi sekarang udah dibawa pulang sama apa? Udah dibawa pulang sama customernya, udah selesai. Dan kemarin juga ini lagi mengerjakan mobil ini nih. Ini udah selesai hampir 100%. Kemarin mobil ini masuk ke jurang kedalaman 50 meter kalau nggak salah nih mobil. Udah nggak berupa bentuk mobilnya gini. Tapi udah dikerjakan sama mekanik di sini, sekarang udah selesai, udah bisa bawa pulang. Tinggal dicuci aja nih. Ini mobilnya Suzuki. Nggak tahu mobil Suzuki apa nih ya. Kemarin nih mobil bekas jatuh ke jurang nih. Gara-gara lupa rem tangan. Mobilnya cowok banget nih. Nggak tahu ini mobil ini dijual apa enggak nih. Ini mobilnya. Ini dulu waktu pas pertama kemari gue lihat mobil ini udah nggak berupa bentuk mobil seperti ini. Kalau kata mekaniknya habis jatuh dari jurang. Tapi sekarang udah kembali normal. Siap pakai. Nah ini mobil Nissan X-Trail punya mekaniknya, punya Pak D. Katanya sih mobil ini boros bensin, jajan. Tempatnya adem, bray. Ada pohon-pohonnya.